Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa. kafa wa ala nabiyil mustafa wa alihi wa ashabihi wa amma ba'd. Pemirsa di rumah, penikmat tayangan cahaya hati Indonesia, serta Bapak dan Ibu jamaah Masjid Baitul Hakim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin. Ya, mau masuk surga, Bu? Enakan masuk surga apa masuk TV? Ah, alhamdulillah. Jadi jangan sampai semangat masuk TV, giliran diajak masuk surga nggak mau. Ya pengen masuk surga? Ya pengen segera? Enggak. Maunya kapan? Hari ini mau? Besok? Tahun depan? Diajak masuk surga katanya mau. Tapi ditanya kapan? Ntar pikir-pikir dah. Nah kita di kesempatan hari ini memang sedang berupaya mengingatkan bagaimana tanggung jawab kita. Khususnya, bagaimana mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita, karena kalau, kalau boleh jujur, manusia punya tabiat tamak dan rakus. Karena memang manusia selalu ingin memenuhi dan berharap memiliki lebih dari apa yang dimiliki. Sayangnya, Allah sudah siapkan bahwa tempat terbaik manusia itu bukan di dunia. Kenapa? karena manusia dengan dunia punya sifat yang berbeda. Ya, kalau manusia sifatnya apa tadi? Selalu ingin lebih. Ya, punya mobil satu pengen dua, pengen tiga terus. Ya, bapak-bapak udah nikah satu pengen, nah dua tuh ibu jadi ngomong sendiri. Pengen terus nambah, selalu pengen lebih, lebih dan lebih. Sementara dunia punya kemampuan terbatas, Dunia ini punya kemampuan terbatas memenuhi keinginan kita. Kita minta rizki ternyata diambil dulu sama orang. Kita berharap, misalnya, mengharapkan bisa memiliki yang namanya emas, ternyata keduluan sama orang. Ini karena dunia kemampuannya terbatas memenuhi kebutuhan manusia. Maka, tempat terbaik manusia itu memang bukan di dunia tempat terbaik manusia itu adalah di mana? Di surga. Karena surga punya kemampuan memenuhi kebutuhan kita tanpa batas. Kita pengen kepikiran aja, pengen makan seblak, ada. Pengen nyobain buah semangka, ada. Ngerasain duren sampai mabok, tapi surga gak ada yang mabok. Ngerasain semua ada, nanti kebayang doang langsung Allah berikan nanti pada saat di surga. Antara manusia, cocoknya memang di surga. Maka dunia cocoknya buat siapa? Dunia cocoknya buat makhluk yang kebutuhannya terbatas. Dunia itu cocoknya buat siapa? Buat hewan, buat kambing. Kambing itu kebutuhannya terbatas. Makanya kambing dari awal dia lahir sampai gede enggak pernah protes. Dari dulu rumput mulu nih. Sekali-sekali nampak bakso gitu. Kambing enggak pernah berpikir itu rumput mau diapain? Mau dibikin tumis? Enggak. Mau dipikir mau dibikin gulai? Enggak. Dia enggak pernah protes rumput tiap hari. Kenapa? Karena memang kambing kebutuhannya terbatas. Maka memang kambing layak tinggal di dunia. Hati-hati kalau seseorang yang memenuhi seluruh kehidupannya hanya untuk dunia, itulah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, mereka sebut kal nam seperti hewan binatang ternak. Maka sebagai seorang hamba, apa yang kita miliki hari ini wajib kita syukuri sebab sejatinya nikmat yang Allah berikan salah satu hak Allah adalah disyukuri. Sedikit yang kita peroleh, insya Allah, Allah lebihkan kalau kita bersyukur. Maka, salah satu yang memang seringkali manusia tertipu ketika dia justru merasa apa yang dia peroleh banyak itu menjadi kebutuhannya. Tapi, banyak Allah ceritakan dalam Al-Quran, banyak manusia yang justru tertipu. Contohnya, kita tahu yang namanya korun. Korun kita tahu menjadi inspirasi orang menyebut harta karun atau harta korun. Karena kita tahu dulunya waktu berada dalam kesusahan ahli ibadah. Rajin sholat, rajin puasa, meminta kepada Allah supaya diberikan rizki sampai minta kepada Nabi Musa mendoakan. Singkatnya apa? Ketika Allah berikan rizki yang banyak lupa dia merasa tidak punya waktu untuk sholat, dia tidak punya waktu untuk beribadah. Inilah manusia yang tertipu, dan dia merasa ini bagian dari kasih sayang Allah. Padahal kita tahu, inilah disebut dengan istidroj. Makanya, hati-hati orang yang ternyata jauh dari Allah, tapi ternyata dia justru mendapatkan rezeki berlebih. Ini jebakan, hati-hati hidupnya bakal susah. Makanya, Allah berfirman dalam Al-Quran falamma nasuma dhukirubih tatkala seseorang melupakan ayat-ayat Allah maka kata Allah fatahna alaihim abwa bakuli syai maka kami bukakan pintu-pintu kesenangan untuknya jadi Allah bukakan pintu kesenangan untuknya jangan GR ayatnya belum selesai ada orang malas sholat dia diberikan rezeki banyak dia malah sholat, gak pernah ke masjid, gak pernah baca Quran. Jangan GR. Apa kata Allah, nanti dibukakan pintu kesenangan. Kok bisa, padahal kan raj, gak rajin ibadah. Ini belum sesayatnya. Hatta <tod> idha Farihu Bima Utu, tatkala dia sampai di puncak kesenangannya. Dia merasakan bahagia. Oh, lihat dong, gak perlu rajin ke masjid, buktinya uang banyak. Gak perlu rajin bersembayang sholat, buktinya harta berlimpah. Hatta idha faru bima Nahum faidha kami timpakan musibah secara mendadak langsung bu dibikin habis semuanya stres orang nih langsung dia stres dia lantas berputus asa kata Allah maka hati-hati jika dalam kehidupan kita, kita dapat sesuatu yang berlebih, tapi kok sama Allah makin kurang. Justru kita enggak bersyukur, justru kita makin jauh dari Allah. Jika kita dapati semakin bertambahnya rizki, ibadah kita makin berkurang, maka buru-buru bertobat. Karena ada orang yang ketika diberikan rizki banyak, malah lupa kejadiannya persis kayak korun tadi. Korun itu melupakan ayat-ayat Allah pada dulu waktu miskinnya diberikan yang jalan untuk ibadah. Makanya orang-orang yang selama hidupnya melupakan ayat Allah, dia lebih senang untuk melakukan yang namanya keburukan, dia orang-orang yang tertipu. Dia orang-orang yang justru, yang orang-orang yang tidak memiliki esensi bagaimana perjalanan hidup. Makanya rumusnya sebagai seorang muslim itu adalah kalau diberikan rizki yang sedikit maka nikmati. Bersyukurlah. Kalau bersyukur insya Allah bertambah nikmatnya. Ya, jadi kalau ingin bersyukur maka Allah tambahkan nikmatnya. Kalau misalnya berkurang, rasakan bahwa bersabar. Mungkin Allah ingin kita mendekat kepadanya. Karena lihat salah satu hikmahnya kadang kita diberikan yang namanya ujian musibah. Biasanya kita justru kenal sama Allah. Dulu waktu males sholat, eh maaf dulu waktu dalam keadaan banyak uang biasanya nggak sempet, ya begitu ada masalah musibah biasanya justru seneng tuh yang namanya zikir. Nah kita kan begitu, memang tabiat kita itu zikir itu biasanya pas susah doang. Tapi ini lebih baik. Konon zikir terbaik kita itu bukan di masjid, Zikir terbaik kita tuh pas naik pesawat lagi turbulensi itu, masya Allah, terus kan kita pas goncangan baru tuh zikirnya kenceng ya. Ibu-ibu senang ke masjid pas ngelihat kantong suami udah nggak ada isinya, ya Allah gitu baru zikirnya kenceng, masih mending. Duh, aku ada yang ngalamin ketawa nih ya, emang begitu. Giliran lagi kantongnya banyak lupa, nah maka kalau lagi kesulitan nikmati. Mungkin itu cara Allah ingin mendekatkan kita kepadanya, masih berikan jalan. Ya, ya. Allah. Baik, terima kasih Ustadz, masya Allah yang benar banget ya. Kadang-kadang sedikit mintanya banyak, wah sudah banyak malah lupa. Mudah-mudahan sedikit barokah banyak juga barokah, Amin. Ya Robbal Alamin. Baik, nanti kita masih akan bertemu dengan guru kita. Uh, namun uh, sebelumnya, Alamin. Di luar sana ada Sahabat Ali Citra. Silakan Citra. Alhamdulillah 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 pastinya hari ini kita diberi kesehatan juga dan bisa bertemu di booth dari Luwak White Coffee langsung dari Masjid Baitul Hakim yang ada di Cipinang Muara Jakarta Timur. Dan seperti biasa pemirsa di tengah waktu Anda dengan keluarga, saya tidak lelah-lelahnya untuk memberikan informasi penting dari Luwak White Coffee untuk produk terbarunya. Ada yang pas banget untuk anda dengan keluarga di weekend ini kira-kira apa ya saya sebelumnya ngobrol dulu sama pengunjung yang ada di sini assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mba. Dengan ibu siapa maaf? Army. Ibu Army. Yeah. Mulai tadi kan ibu udah ngeliat semua produk yang ada di booth dari Luwak White Coffee. Pilihan yeah. ibu yang mana sih? Saya pengen tahu dan pemirsa juga pengen tahu. Kalau saya, senangnya yang white cafe tarik Malaka. Wow, udah tepat sekali pilihannya, Bu Armi. Yeah. Ini juga saya kasih tahu untuk Ibu Armi dan juga pemirsa di rumah. Ini mengandung 100% gula aren dan juga dilengkapi dengan susu kental manis gold-nya. Jadi, untuk Ibu dan keluarga, yeah. ini harus menikmati ini di rumah karena ini merupakan kopi susu kekinian pertama di Indonesia. Yeah. Jadi, kalau nggak mau ketinggalan sama anak-anak milenial, minumnya ini ya, Bu. Yeah. Dan hari ini saya juga mau berbaik hati tentunya, tidak informasi saja tapi saya mau bagi kopi, boleh Mbak Rahma mas? Ah ini Bu, ya. ini lebih afdol kalau Ibu langsung minum supaya oh. tahu rasanya mewakili pemirsa di rumah, boleh ini Bu? Boleh, terima kasih. Iya, nah kita coba ya, ya. terima kasih. Silahkan duduk dulu, Yo. nah ini diaduk dulu nih pas banget kalau panas-panas begini ya, coba. Bismillahirrahmanirrahim, silahkan. Hmm. Bagaimana rasanya? Sangat nikmat. Wah, itu dia pemirsa makannya untuk anda jangan lupa ya untuk mencoba ini dia kopi susu pertama di Indonesia yang kekinian pastinya ya yeah. luwak tarik malaka.